Teruskan dengan peserta yang kesembilan dengan ceritanya yang bertajuk Sang Kancil dengan Tali Pinggang Sakti. Kita persilakan adik Arsyad Nafis. Sang Kancil mencari akan untuk lepaskan dirinya.
sudah tentu semua wujudan akan tunduk dan hormat pada Engkau. Allah dari Engkau sakti. Di mana kata di perusahaan itu? Tanya saya. Tadi perusahaan itu ada kucing penemu sepatah pokok. Tetapi engkau mesti nak lepaskan aku dahulu. Baiklah sang kecil, aku lepaskan kau. Tapi ingat, kalau kau tipu aku, siap kau. Herdik saya. Sang kecil pun membawa saya kau ke tempat sang boleh itu. Itulah tadi belajar yang aku katakan tadi. Tanpa membuat masa, saya mampu terang membuka pada saudara itu dan mendidik kepada saudara itu ke bidangnya. Wah, hebat sungguh dari pengasian ini. Sekarang, akulah raja di rumah ini. Semua haiwan-haiwan hutan akan takut padaku. Ha-ha-ha! Ketawa saya. Saudara sudah tidur di rumah ini pun terjaga. Apabila tidak tahu suara saya menghidupkan. Apalagi Sakula itu berasa sangat marah. Lalu menyidik pada Sahimah yang kuat. Sahimah mencuri minta tolong. Tolong. Sahimah datang rontak melepaskan dirinya. Cik Sakacik, berani tu tipaku. Siapkah? Akhirnya Sahimah pun mati dibayar oleh Sakula. Selamatlah Sakacik daripada dibakar oleh Sahimah. Semua yang memberikan mengucapkan terima kasih kepada sang kacil kerana telah menyelamatkan yang mereka. Selesainya sudah kisah yang saya ingin ceritakan tadi. Hai cucu-cucu, daripada cerita yang saya ceritakan tadi, dapatlah kita teladan bahawa setiap masalah kita dalami pasti ada penyelesaiannya jika kita menggunakan akal seperti sang kacil tadi. Sekian. Terima kasih Adi Arsyad Nafis dengan ceritanya itu tadi.